Wahai orang yang sungguh-sungguh peher dengan Tuhan. Wahai orang yang telah reti dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu berkata Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu, orang reti, orang yakin, orang peher dengan perjuangan agama ini. Ya Allah Subhanahu wa taala nasihat kepada kita, wal tanzu nafsum ma qaddamat lughat. Dengan arti kata wakijalah ni untuk kita nak atas hari seksa. Wakijalah ni nak atas di hari seksa. Sebab tu yang nak nilai amalan kita. Buat persediaan kita semasa kita umur kita masih ada ni. Untuk dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari esok, kita hari kiamat. Hari bertemu Allah Subhanahu wa taala. Di atas keyakinan ini, tak kira kalah kita nak tu biar sia sama bahasa tak yakin. Duk mai pah mi tak rumo somo. Buat lagu ni tak tahan. Duk mai pah mi tak rumo somo, pah tak rumo somo. Nak ayat kita dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala ini ada dasar dia. Berhubung dengan ifat, berhubung dengan beri derma ni. Sebab tu Tuhan sebut wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tak terbatas. Allah Subhanahu wa taala tahu perut pedah kita. Khabirum bima ta'malun, khabir. Dengan erti kata amat mendalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kenal perut pedah kita. Dan insya-Allah dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala amat mendalam ini akan mengalir perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala ini kepada saudara-saudara kita yang duduk gerigi hari ini. Dan insya-Allah lingwaing jika dibuka hidayah, taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, barang tak mustahil memeluk agama Allah, barang tak mustahil menitai perjuangan kita. Dengan itu insya-Allah hamba rasa habis kali kutip tu. Oh habis, dia kata kat belakang mana-mana tahu dia kat belakang tu. Jadi insya-Allah pakat-pakatlah kita bina, kita bina jemaah kita ini insya-Allah yang membawa kerajaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba pasal tengok masa ni lama sejak ni, barangkali hamba berhormat tu guru letih nak bagi jawab lagi. Jadi hamba sikit lagi masa untuk iklan, untuk iklan pada 5.10 Malaysia, dekat Malaysia 5.10 ceramah hari raya Aidilfitri di Dun Bukit Bongo, tempatnya di Padan Awang Kampung Panglima Bayu Batu Gajah sekolah pasti. Ha, itu Malaysia dah 5.10 di Padan Awang Kampung Panglima Bayu Batu Gajah, buatnya di sekolah pasti. Di antara penceramahnya yang berhormat Encik Saifuddin Nasution, ahli Parlimen Macam, dan yang berbahagia Tuan Haji Muhammad bin Sabu, naik Presiden PAS, naik Presiden Parti Islam Malaysia PAS Pusat, dan yang ketiganya yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Hamid bin Trani. Jadi penganjurnya mengharaplah mana dengar ni insya-Allah. Kalau negara yang berhormat Saifuddin, yang berhormat, yang berbahagia Mak Sabu kita, tak ketinggalan berbahagia Ustaz Hamid Rani kita insya-Allah akan buat Malaysia di Dun Bukit Bongo, tepatnya sekolah pasti di Panglima Bayu Batu Gajah. Insya-Allah datanglah ramai-ramai. Jadi hamba tidak meninggalkan masa, mari sama-sama kita mendengar amanat yang akan disampaikan oleh yang amat berhormat Datuk Tuan Guru kita, Ayahanda Tuan Guru kita, yang insya-Allah akan membuahkan kesimpulannya. Kalau kita regolah agak habislah, tak ada gapo dah ni. Kalau Tuan Guru kecek dengar, tak ada gapo-gapo dah, boleh makan lah. Mana hidang akak semua sekali kita akan makan pada ni. Ini insya-Allah kepada yang berhormat Guru kita dipersilakan untuk memberi ucapan ataupun amanah kepada kita semua. Falyatafaddal mashkura. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم كم
diminta berpuasa sampai cukup 30 hari atau 29. Dan kamu diminta bertakbir membesarkan Allah. Kerana Allah tunjuk jalan kepada kamu. Subhanallah azim. Ya mulia sudah kursi. Yang berhormat Ketua PAS kawasan, Yang berhormat Timbalan Ketua PAS kawasan, Maksud usaha sekalian pimpinan PAS kawasan katanya, para hadirin sekalian jauh dan dekat, ucapan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita lafazkan. Kerana Allah beri pada kita kekuatan jiwa sampai kita boleh berpuasa, boleh bertadarus, boleh qiyamul lail, boleh bersedekah. Dan malam ini kita teruskan lagi program tadarus kita dengan cara kita syarah dan cara kita huraikan ayat-ayat tertentu sekadar mana kita mampu. Sepanjang bulan Ramadan kita jeduh. Kamu tak tahu siapa dia sekali habis, siapa dia dua kali habis, tak tahulah. Tapi biasa kita Kelantan ni jeduh pamuk dah. Jeduh hamba dah oleh semua sebutan betulnya tadarus. Bukan yang tadarus Al-Quran. Nabi sendiri berjeduh dengan Jibril AS dan sahabat-sahabat Nabi jeduh sesama sendiri. Tak ada dah agama atas dunia ni sistem jeduh tak ada lain pada Quran, lain pada Islam. Orang Kristian dia tak ada jeruh Injil dia. Orang Yahudi tak ada jeruh Taurat dia. Yang ada jeruh ialah Quran. Satu dia benda-benda pelik. Supaya juga apa Quran ni, hak kita dari langit ni, hanya Quran lah apa. Injil tak ada padri apa. Apa nama ni, Taurat tak ada rahib apa. Yang jadi Quran je orang apa. Ini barang-barang pelik yang berlaku. Boleh adik kita tak berapa sedar beza di antara agama kita Islam dan agama-agama lain. Sebab tu kalau kita perhati pada laporan-laporan berita, soal khabar, radio sebagainya, orang yang masuk Islam, orang Eropah ni makin ramai. Dan orang yang masuk Islam dan orang Eropah ni orang cerdik, dia panggil orang intelek, musaqafin, korama. Kerana satu daripada benda Quran bawa ni, dia panggil mu'izzat. Mu'izzat ni mana barang yang orang tak kena fikir, tahu-tahu benda tu jadi. Dari segi bahasa Quran ni, orang tak nak buat sebagaimana Quran. Walaupun Quran beri cabaran, beri challenge. Dua tiga ayat sebab satu surah, oh, 10 surah, 10 ayat, tapi tak boleh paksa dia. Walaupun orang terkenal, orang petih, kecek, tapi bila sampai kepada Nabi Muhammad ajab tani faktu bi surah misli, sebab banyak dia bawa surah, tak boleh. Pada anak-anak kita belajar Quran, belajar dia punya sastra Quran, dalam sejarahnya sebut, dia kata, Mbah Muhammad, suruh aku bawa tanding Quran sepuluh. Dia kata, aku nak cuba. Aku nak tanding, boleh. Dia baca ayat Quran. Apa namanya? Al-Qari'atu, Mal-Qari'atu, Wa ma'adraka mal-Qari'ah, Yawma yakun nas, misalnya Quran. Dia kata, aku nak buat serupa. Al-Fil, Mal-Fil, Wa ma'adraka mal-Fil, Lahu khurtum tawil. Itu dia nak tunjuk dia boleh buat Quran. Al-fil mal-qari'atu, mal-qari'atu, wa ma adraka mal-qari'ah, yawma yakun nas kal-farashil mabthus. Tu anak wayak atas dunia ni sud dia kiamat. Dia kiamat tu diberi nama bermacam-macam nama, termasuk al-qari'ah. Al-qari'ah makna benda hak mai ketuk pintu tengah malam. Kiamat ni bila dia mari, dia mari mengejut. Dan dia mari menuju orang yang jadi kedebak pun habis. Dia sebut Al-Qari'ah. Kiamat ni macam orang, macam kita duduk rumah, tahu-tahu pergi kok pergi tengah malam betul. Mana orang tak kedebak? Kalau ketuk pergi tu siang hari,
boleh kira tadi tengah malam botok tepi tu ni pakai bahasa. Tapi tu yang wayak mohi manusia mengakap dia pengah hari ni lagu ni kiamat. Wa ma atraka mal qari'ah mutahawik berhenti kau punya benda apa qari'ah ya wa yakunna askal qari'ah maksud akhir Tuhan jawab lebih kurang gini kau nak tahu kiamat kan. Bila kiamat ni berlaku maka ibarat belalam terbang sepuluh zaman hari tu mesti jirami kering kita buat lari orang tengah padang lalu kot jirami buruk maka oh belalam kan. Begitu juga lah kiamat. Jadi orang Arab dalam Al-Quran dia kata aku boleh buat ya Quran. Dia kata Al-Fil, Mal-Fil, Bama Adrakan Mal-Fil, Lahu Khurtum Tawil. Gajah. Menurut apa gajah? Murti ke gajah? Makhluk menatang belalah panjang. Gapo ilmu ya. Wayah gajah tu gapo ilmu. Gajah murti ke gajah? Gajah tu belalah panjang. Biasa tak payah buat. Tak payah pasukoyah. Kiamat ni barang yang orang tak kerti lagi pada Allah Ta'ala tak tahu ayat mana orang kerti kiamat benda apa. Tapi bila orang Arab nak tahu dia kata gajah benda apa gajah makhluk dalam panjang tak jadi juga tim perahan ni semua nak ayat kerana kita baca sepanjang Ramadan ni terlalu banyak dia punya ilmu yang disebut mu'jizah termasuklah bahasa. Kita kapun tak taruhlah kita reti sekadar tajwid dan berlagu. Boleh kira dah tu pun. Kapun kita tajwid, Alhamdulillah. Kita Kelantan jam yang itu lagi. Bukan waktu Alhamdulillah. Buat musabah Al-Quran. Orang Kelantan lah. Yang tiap-tiap tahun gondol hadiah. Allah makpray. Waktu orang lain baru nak belajar Al-Quran tu makpray dapat hadiah dah. Tahu-tahu. Dan waktu untuk rajinu. Apa nama ni waktu kuduraman juga buka kelas Quran di Masjid Negara kita. Dia minta tiap-tiap orang kirim dua orang murid tiap-tiap negeri. Kelantan kirim Tok Guru, bukan kirim anak murid tu. Allahyarham Tok Guru Jeno, Ibrahim Mufti Datuk Mufti Kelantan dulu. Tu nak royak Alhamdulillah Tuhan beri pada kita baca Quran dengan tajwid dengan lagu lama dah. Baki lagi lor ni naik lagi setikat lagi. Itu puisi Quran. Apa nama ni kita panggil apa? Melaksana hukuman Quran. Alhamdulillah benda ni melalui kita bentuk kajian. Kerana dalam Quran sendiri beritahu pada kita bahawa Mekah kajian ni kerja orang. Tidak kata turut-turut apa tidak. Orang putih buat pilihan raya, pegang kajian, kita pegang kajian kata dah. Orang putih nak pergi kajian, kalau tak nak pergi, dia punya pasal. Tapi kita sebagai orang Islam, diajar bahawa Nabi Muhammad SAW megang kajian. Maka bila Nabi mati, sahabat megang kajian. Bila sahabat mati, tabi'in megang kajian. Pada kita lah ni, walaupun orang putih tak ayak kita, maka dia marah kita kalau kita berpolitik. Kita bangun juga. Akhirnya kita megang kajian. Bila kita berganjut daripada Datuk Asri, Datuk Jisoh. Sampai Datuk Asri, siapa kau Datuk apa nama ni Jibak Nasir, siapa kau kita lah ni Alhamdulillah kita pegang kajian walaupun orang Melayu kita sendiri sebut agama lain putih lain itu dia tiru Nabi, dia tiru tu orang putih bukan tiru Nabi Muhammad. Sikit-sikit orang putih, sikit-sikit orang putih kau tentu dia menawak Nabi kau orang putih ngocak lagu lain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna anna wa putih Rasulullah. Itulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa putih Rasulullah. Tak sih pula. Alhamdulillah kita pegang kajian. Dia boleh kena kajian lah ni kajian dibentuk dalam bentuk pilihan raya. Badi banyak undi. Tidak sebab jam hari itu bentuk kajian cara sukarela ataupun kalau demo nak jual pedas ha, kita tetap jam hari itu. Jadi ketika tu tak mesti ramai orang macam Fadil ni Ahmad sebut tadi Perang Badar askar Nabi 313 orang je orang balik sana 1000 tapi ni benar orang 300 ha, tu masalah lain pula tapi lo ni lebih seorang benar orang lebih
Jadi kebanyakan, jadi sebab tu Pak Rahim jangan tukar di antara yang yang itu nyamelun. Walaupun kita sikit kita tak apa, kita sikit pun mana tu Allah Taala buat itu tak kena. Pak Rahim semua. Dalam masa cerita, dalam masa Perang Badar, nak sambung sikit yang Mas sebut tadi. 313 orang mana? Hak 1000 ni kalah. Dalam hak kalah ni 700 kena bunuh. 70 orang kena bunuh. Dan 70 orang kena berkah. Tawan kita. Dalam ramai-ramai hak kena tawan ni kena pak saudara Nabi sendiri. Abbas bin Abdul Talib. Sayyidina Abbas bin Abdul Talib ni pak saudara Nabi. Dia kena berkah, kena tawan. Bila kena tawan, Nabi kita buat mesyuarat. Nak buat lagu mana hok kena tawan? Nak bunuh ke? Nak ambil duit tebus. Fidyah. Imma fida'an ba'd apa namanya? Imma fida'. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, kita ambil tebus ya Rasulullah, kerana hok kena berkah, nak kaya-kaya belakang, tokek-tokek belakang. Kalau kita ambil tebus, ambil duit, kita dapat duit. Dan orang ni hidup boleh jadi tu yang buka pintu hati dia masuk Islam juga. Tanya Umar pula, belah mana Umar? Haa bunuh. Natani kata dia. Duduk Mekah kita, lawan aku kita. Dia buat siap senarang tu. Kata aku bunuh ni, mu bunuh tu. Aku bunuh ni, mu bunuh tu. Cerita ni panjang. Akhir sekali, ambo beritik sekali lah. Akhir sekali, siapa kau putera ambil tu, ambil tebus, ambil tebusan. Tebu kena ke Abbas sendiri, Sayyidina Abbas sendiri, pak saudara Nabi kena tebu. Reganya berapa? Sekian kena bayar. Mari Sayyidina Abbas wayak ke anak saudara Nabi Muhammad, anak saudara dia. Dia kata, Muhammad, aku tak ada duit. Sial dekat aku, muka kita dua ni orang, semua anda tahu apa, aku tak tahu. Hamba ingat kau orang. Nabinya wayak kita Abbas. Pas mana duit hok mu tahu? Dalam guri tika mu nak tinggal kau mai nak puan aku. Pas mana piti? Nabi wayak piti. Mu si pe piti, dia tak ada orang lain tahu piti ni lain pada mu dengan bini mu. Bapa yang kata tak ada ni? Abah kata mu tahu dua ni. Tika aku wayak lagu ni ke bini, cicak lang, cicak depa aku tak dengar ayam bohong tak tahu. Tiba-tiba merayakan lagu ni. Dia pun tak ada payah sah dan memuni Nabi semua dia. Kata dia, Allah, kerana waktu aku royak bini aku ni piti. Kalau ada jadi begitu-begitu aku pergi medan perang, ni lah piti buat bekal. Anak cucu. Tiba-tiba, mu tahu juga. Tahu ini? Radio tak ada, telefon tak ada. Betul lah muni Nabi ngerti dia buat royak. Dia pun asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasul. Ni benda-benda pelik-pelik begini berlaku. Hak kita panggil mukjizat. Berlaku dalam masa perang begini terlalu banyak. Banyaklah. Kalau kita kaji hak mukjizat para hadirin semua, memang kagum sungguh. Itu dari segi waqa'at, dari segi isu. Dari segi bahasa Quran pula. Kita ni bila kita dengar orang ceramah, dengar orang berdikir barat ke berapa. Satu daripada benda yang menjadi tarikan kita ialah bahasa. Kalau orang syarah ceramah tu menggunakan bahasa-bahasa sedap, tertarik kita. Dalam Quran ni, para hadirin semua, pikat-pikat kita orang tua berkata, tak tahu, tapi anak-anak kita belajar sekolah Arab tahu. Dalam banyak-banyak, kalau kita baca dalam Quran ni, Tuhan kata, dia cerita royak zaman Nabi Nuh itu. Ya ardu bla'i ma'aki, wa ya sama'u aqli'i, wa ghidhal ma' wastawat al-judi. Ayat ni bukan sebarang orang boleh buat. Tuhan waktu tu pun Nabi Nuh mari, dan siapa time pekat maksud Tuhan selesai dah nak mampu manusia lawan Nabi Nuh, maka Allah Ta'ala minta air ni suruh. Dia kata mana? Ya ardu bla'i ma'aki, hei bumi telah airmu. Ibla'i mana telah. Kalau kita suruh orang telah ayah anak kita, dia ambil gong, dukuk, telah habis segala.
Bila Tuhan kata hei bumi mu kena telan airmu, semacam apa bumi ini ada mulut degak 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 telan ni barang ni, bukan sebarang orang yang boleh kata. Orang payah kita nak kata satu orang royak hei bumi telan, kau tidak Allah Ta'ala, kau tidak Quran mari kepada Tuhan, tak ada orang yang suruh bumi telan. Dia berasa nampak lekum lekum bumi ni degum 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 telan kering garing air. Waya waya sama'u aqlain, hei langit akak sahuh. Aqlain maknanya akak sahuh. Kalau perahu tidak berhenti tahu tali sahuh, bagi kita akak. Ibarat ujian mari langit ibarat, ibarat tali, tali juta tu titikkan air tu ibarat tali juta. Jadi bila tali juta tu akan takat lah sahuh ni akak, maka berhenti ujian. Ni bahasa-bahasa orang panggil sastra ni, Al-Adabul Arabi ni, nyebabkan orang Arab yang ia tidak tidak jahat kan? Dia masuk Islam tadi. Bahasa ni begitu sekali tertarik, bukan tarah orang buat bahasa lagu ni, mesti ada benda lain. Kalau tidak, kalau tidak Tuhan kat orang panggil, ada ada gaul buat benda-benda begini. Benda-benda begini, para hadis semua, hamba sebut sikit Quran. Kerana kita baca Quran dah sepanjang-panjang Ramadan baru ni kan, selalu banyak ilmu-ilmu Quran, termasuklah ilmu orang panggil merintah negeri. Para hadis semua, kita bila bercakap hal politik, kita sebut dengan merintah negeri. Nabi kita Muhammad SAW memang dia kira ke dunia untuk merintah dunia lah, rahmatan lil alamin. Cara Nabi kita basuh dengan orang ni menarik perhatian orang. Dia mula-mula start, dia jaga hati manusia, dia bersih hati manusia. Dia tak kadukan negeri. Mula-mula dia waktu duduk Mekah 13 tahun, dia ajar 3 kali. Dia pertama uluhiyah dia panggil ketuhan. Yang keduanya an-nubuwah, kenabian. Yang ketiganya al-ba'tsah, hidup balik orang. Ni asah politik Islam. Ya Allah Ta'ala, Islam ni ambil kebangsaan ke, ambil demokrasi ke, ambil komunis ke, ambil nasionalis ke, dia tak cara bukan. Bila tak cara tu yang menyebabkan bila mari gelapkan Islam lawan hak jenis sekular ni, tak boleh kata apa sekular. Kalau sekolah lawan parti sekolah, beramah lama dia, sama-sama degil, sama-sama tak ada kepuaskan. Tapi bila parti sekolah macam amni, bila berlawan dengan Islam, dia rebah catat. Pertama Nabi Islam, Nabi Muhammad ajarnya uluhiyah ketuhanan. Dia royak buat ni. Dunia juga tidak kita buat. Hak orang yang buat. Orang yang maksudnya Tuhan. Waktu kita beranung hari itu, dunia ni ada dah. Kalau kita nak buat beranung, kita buat-buat barang tak ada lagi. Bila kita beranung, kita dunia ada dah, bumi ada dah, langit ada dah. Kalau tok nenek kita hidup balik, kita tanya balik, waktu tok iya beranung hari itu, bumi ada dah, tak ada, ada dah. Hari itu tidak orang buat. Bila tidak orang buat, orang lain buat, hari itu orang lain itu lebih nenek. Maka belah mana kita nak dengar buah orang, nak tolak buah Tuhan. Kerana Tuhan lebih kuasa pada orang. Waktu kita hidup hari itu buahnya ada dengan langitnya, dengan air hujannya, dengan buah duriannya, dengan segala benda ada berlaku dah. Artinya kita hanya menumpang dan buahnya orang. Bila kita menumpang buahnya, belah mana kita nak tolong tuan umur kita, genduk umur orang naik umur yang siap ada makan gula nasi ada dah. Lepas tu kenyai mulut, kita buat balas tuan umur gong pasal-pasal jahat, kena budi orang ni. UMNO dia tak jauh ke Tuhan. Dia jauh ke Tuhan pembangunan. Sokong Allah merok pembangunan. Tak tu pembangunan. Kalau demo merata negeri, kalau korang merata negeri, saja demo. Lelah ni kita merata 18 tahun. Lepas mari pulak negeri lain, 4 buah negeri pulak. UMNO ni kau tak, tak ada pembangunan. Jadi pembangunan yang jadi dalil bagi UMNO ni, satu dalil yang orang kampung yang tak kerti kampung sekarang boleh terima. Kalau orang kampung tercelek mata sikit,
Dia kata usahkan kita, kami ini hak tak ada Tuhan, hak mengaku Tuhan tak ada, Nabi tak ada ni. Beritahu oleh Allah, biar dia beritahu negeri. Apa ni? Ini para hati semua. Sebab tu Nabi kita Muhammad bawa dalil hujah yang cukup bahawa langit bumi tidak kita buat. Bila kita tidak buat, kita duduk juga tenupan, nupan orang yang buat bumi. Siapa dia buat bumi? Cik demo tak, cik kawan tak, tokai demo tak, cik kawan tak. Pasal apa dia buat? Allah. Sebab tu kita kena patuh kepada Allah. Itulah benda opah disebut Islam ajar. So yang keduanya Nabi. Atas dunia ni kena ada Nabi. Lalu Nabi Muhammad SAW. Belum Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Tak Nabi berapa? Juta Nabi dalam muka dunia. Kerja berapa Nabi? Nabi ni kerja dia jom sambung, sambung mulut dengan Tuhan. Kita duduk atas bawah miwa dengan Tuhan. Lepas nak basah lagi mana dengan Tuhan? Kau tak ada orang kau, kau basah dengan dia. Gapur? Nak tahu buah KJM gapur? Kita ada tuk mulut. Tukmulu dia jual basuh antara kerajaan dengan program. Atas bertukmulu untuk gawa. Atas untuk gawa dia. Atas pada dia orang esko. Lepas tu menteri besar, para raja. Jadi kalau Nabi tak ada, kita buat panas-panas sendiri. Eh, panas-panas lagu mana? Dia muda tak bawa minyak orang. Dia muka Nabi tahu tu yang punya bawa minyak berapa, tak saya berapa. Amnum tolak Nabi. Terus kata apa? Tolak Nabi lah. Quran tak pakar, gapo tak pakar, apa gapo lagi dia Nabi, dia berbuat Tuhan. Ini buah-buah yang dia bila kita royak, awak apa kata betul. Bila betul juga, tolok, tolok amnu. Ni buah yang akan menyebabkan amnu, makin sehari makin tak ada. Akhir sekali pun saat ni sebut lah, pun ni amat sebut saat ni. Kena balas sama sendiri pula dia. Balas sama sendiri, Nabi lah tu artinya. Habis amnu habis sikit lagi. Tuan buat bukan. Ngok apa bangun ni? Bangun-bangun ibu tak mengatakan negeri orang lain mengatakan negeri. Nak bangun Allah pun. Nak bersama dengan Tuhan. Dia tolak Islam. Dia tak sama dengan Tuhan. Dia mahu tahu beran tu yang punya bumi nak berapa tak sebab. Kau yang mana pun gantung dengan Nabi ada perang. Yang ketiga yang ialah biasa. Allah Ta'ala beritahu ke Nabi bahawa hey Muhammad, wayak ke orang bahawa hidupmu tak sudah begini. Aku akan soal akhirat ini. Mu mati ke hidup balik. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyayna. Ya, ayat-ayat surah Yasin. Surah Yasin baca dah kepah baca. Baca tapi dia baca saja. Wa ayatul lahum al ardul maitatu ahyayna. Wa qadna min ahbab yakulun. Tanda manusia ke hidup balik ialah hey Muhammad royak kat orang bumi hok kering kotel mari banjir kering habis mapu habis mari api kena racun mapu habis pas pada mapu hidup balik lalem kau tanggung kita pas racun mapu papi hidup balik pas bakar mapu hidup balik kalau setara lalem kau tak ada ugur tu dia hidup balik ini ke manusia bila mati hidup balik biar apa ini hujuh terang tengok setara mampu hidup balik sedangkan mampu sepuluh dalam basuh tu kan tak ada egor lah kita katanya ini hidup oleh Allah ini kan manusia walaupun keramna bani Adam manusia ni Muhammad wayakkan aku hormat ke dia aku memeliakan dia lebih pada nilai manusia lebih pada nilai melekat melekat masuk syurga bukan kerana masuk syurga tu masuk syurga kerana khidmat pada kita. Kita masuk syurga, pelayan-pelayan syurga termasuk mereka. Kita masuk syurga dengan dihormati bukan jadi pelayan. Kan? Apa raja masuk je dengan tu aku? Tapi bukan salah ada. Masuk melawat orang salah. Itu dia besok banyak. Nah, ini benar-benar begini perhatian Islam bawa, dah itulah kita bawa. Yang menyebabkan kita kempen orang kampung seorang pahari tidak payah dengan diri. Bawa dengan hujung. Amnum dia nak buat hujuh warna berok tebang baca Quran masuk pahami orang ni itu dia dia tak boleh baca Quran habis boleh jadi paham kan jadi paham dah dia tak jadi lui sogok dah kena gantung tu je lapi orang yang bau ni pada tu kis dia hantar malaikat ya kis kira syuah dah panggil dia bagi syuah bahawa yang dia buat gantung dia yang dia bagi syuah tapi dia tiru orang lain syuah juga itu biar cakap dia lah. Ni benda-benda gini, perhatian semua, kesimpulan ajaran Quran yang
kita baca dalam tadarus bagus. Quran sendiri itu para hadirin semua, kita baca dia betul-betul baca surat kiriman daripada Allah. Dan kepada kita lepas ni bila kita baca Quran lain pada benda mari langit, kita baca dasar hati kita. Dasar pas ialah Quran hadis bertulis dan laungan dia Allah Akbar. Itu tulis dalam pelbagai apa. Jadi bila kita baca Quran lain pada dia di hak mari langit nah, maka dia juga menjadi dasar kita. Apa saja hak Quran sebut, hak itulah pas perjuangkan. Dan dalam banyak-banyak ajaran Quran ialah fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Kena maaf, kena buat tak reti sudahlah kesilapan-kesilapan musuh. Ni ajaran gini banyak dalam Quran. Bahkan lain pada memaaf musuh ni wasyawirhum fil amri, ajak orang tu buat musyarak. Jadi benda ni kita buat sikit-sikit. Dia sebagian tuan-tuan tahu tahun ni kita tingkat gerakkan Islam kepada orang tidak Islam lagi. Kita ajak buka puasa, kita ajak nyau. Amun dengan YB Datuk Taki, orang yang bekerja keras dalam membuat dataran Ramadan, Qaryah Ramadan, kita panggil Qaryah Ramadan dataran Merdeka ambo pergi semalam eh. Jadi bila tubik luar tu kan, ramai orang Cina pergi buka puasa. Kita ajak buka puasa dan kita ajak nyau. Ajak nyau 10 hari dia pergi 4 hari. Kalau ajak buka puasa 10 hari dia pergi 30 hari. Kalau seorang tu dia puasa, pari minum air. Pari tanya, soh ke puasa amboi minum air tengah. Tak apa. Kebetulan puasa-puasa ni, tidak Islam yang ada puasanya. Orang Kristian ada puasa. Orang buzak sami pun ada puasa. Dalam Quran pun sebut, kutiba alaikum siyam kama kutiba alladhina min qablikum. Puasa di perbuatanmu, bagaimana jam-jam hari tu pun puasa juga. Jadi sebut puasa ni tidak benar baru bagi orang Cina. Bagi orang Cina, bagi orang India. Cuma kita belum pada ninya tak terbuat nak dakwah orang tidak Islam ni kepada orang tidak Islam. Duk main dakwah sama-sama orang Melayu. Orang Melayu ceramah agama kepada orang Melayu. Tak ada program kita ceramah agama kepada orang yang tidak Melayu. Jam hari itu. Allah itu buka sikit-sikit. Lebih lagi, Amu ingat lagi pemimpin-pemimpin tapi mati dah itu. Dia kata jangan sebut Islam kepada orang Cina sensitif. Dia malah sebut Islam kepada orang Cina kerana sensitif. Akan timbul 13 mil dia kepada semua sekarang. Dia nasihat Amu ingat lagi orang itu tu, tapi orang itu mati dah. Dia malah mana dia Tuhan buat apa nak dia lagu pun tak tahu dah. Dia kata sensitif. Benarnya ni dia memang takut orang Cina reti Islam. Maksud apa? Itu yang benar. Maksud kerana Islam sampai ke Cina lebih awal daripada Islam masuk tanah Melayu. Islam masuk tanah Melayu lebih kurang 500 tahun sejak daripada Raja Parameswara melakukan masuk Islam. Masuk Islam 500 tahun. Cina 1000 tahun lebih Islam masuk ke Cina. Boleh jadi Cina-Cina ada sini tutup nenek Islam dah negeri dia. Tapi dengan sebab nyesekuk dia putih ni kan. Pak kita pun nyesekuk juga. Maka kita duduk dalam keadaan begitu. Islam ni untuk orang Melayu. Hingga sampai Cina masuk Islam dia sebab masuk Melayu. Kalau Islam masuk Melayu. Buat ko apa nama ni cara kita mikir itu begitu sekali dibentuk oleh masalah. Alhamdulillah masalah tak ada kampung kita dah ni. Anak-anak masalah pun kau jadi kau tak ada dah ni. Maka kita bercakap tahun ni kita terawih, kita tadarus secara terbuka. Dan tahun ni kita qiyamul lail maknanya kita lepas pada terawih kita tidur, dan lepas pada tidur kita bangun semula qiyamul lail. Qiyam ni kita panggil dakat qiyam malam. Semayang ni ada qiyam, ada rukuk, ada sujud, ada tasyahud, macam-macam. Tapi untuk malam dia tak timbul rukuk lain, dia tak timbul sujud lain, dia tidak timbul tasyahud lain, dia timbul qiyam lain saja. Kerananya
Bila kita semayang, oh, yang paling penting sekali benda tu dia baca Quran. Dia baca Quran dia ada kaki ya. Orang tak baca Quran dia kerokok. Orang tak baca Quran dia kesujud. Sujud ni orang berdoa. Qiyam apa ni Quran? Orang baca tiga qiyam. Jadi apa nama rukun yang paling afdal bila kita semayang ialah memanjangkan bacaan Quran. Dia Quran tiga qiyam. Sebab tu Nabi kita Muhammad SAW penuh semayang malam lepas pada baca petahar, baca Alif Lam Mim surah Baqarah, lepas tu lakar lagi surah Ali Imran, tiga juh sekali, kali baca tiga juh. Kita umat Nabi Muhammad ni sepipi bagi dua bagi tiga lah ni, mulai dah orang tinggal kuliah tabat tiada, kuliah tabat tiada, orang baca Quran teguh tu pun masih lagi banyak. Masih lagi baca Quran SPP tu bagi dua, bagi tiga. Tak apalah. Sikit-sikit tapi terlalu lambat lah. Panggil terlalu slow. Kalau boleh dah kita baca dua PP sekali baca. Surka'at. Dua lah, tiga lah. Tak apa. Itu comel sekali. Kerana kerja kita orang Islam ni, kita nak pahala. Pahala-pahala ni pitih. Pahala ni pitih. Pitih cara nak beli lah kubur. Bila kita masuk dalam kubur, pitih kita tak bawa. Beras bekal tak bawa. Air tak bawa. Gapa tak bawa. Kau bawanya pahala. Kalau ada pahala. Kalau tak ada pahala, tak dosa. Jadi pahala ni, pitih cara nak beli dalam kubur. Nak makan dalam kubur, nak minum dalam kubur, nak berapa dalam kubur, seluk poket cari pahala. Dalam banyak-banyak punca dapat pahala ialah baca Quran. Semakin kita baca tu dengan cara yang betul, baca ada ismayan, dia Quran. Dan kalau tak, kalau baca luar pada ismayan, tak apa, kita baca tak ada ismayan, tak apa. Tapi bila kita nak suruh pahala banyak, kita ambil ismayan dulu. Kita ambil ismayan, kita duduk selenik, baca Quran. Kalau nak baca Quran, tidaklah ismayan. Kalau kita ambil ismayan, baca ismayan yang puluk, kau lagi banyak pahala. Jadi pahala ni orang kita tak berapa bersungguh. Kalau punya duit, berapa bersungguh. Sedangkan duit ni hanya kat dunia ya. Masuk dalam kubur, duit tinggal habis. Kalau bawa dalam kubur, yang coket dia pun. Yang ambil dia pun. Loh ni, apa kita dia mau dengar? Di Eropah, orang Yahudi ni, bila orang mati masuk kubur, gigi dia tatah. Dia korek kubur ni, dia pecah apa, dia katok gigi ambil emas itu. Punya bengisnya orang Yahudi tak boleh bunyi orang mati itu gigi tatah, dia korek kubur semula, latung gigi pecah ambil emas. Alhamdulillah kita tak sempat kau begitu muda, kita haram hanya banyak tu cerita lain. Tapi yang pentingnya masuklah kubur, orang kaya tak bawa pitih. Orang ada pangkat pun tak bawa pangkat. Orang ada bintang pun tak bawa bintang. Yang bawanya ialah dosa pahala. Siapa yang bawa pahala, orang itu ibarat bawa piti. Nak makan berapa, nak minum berapa, nak berdari berapa, semua sekali guna pahala-pahala belaka. Jadi sebab tu kita orang gerakkan Islam, apa saja kita buat di Islam, dia pahala belaka. Kita makan, boleh pahala. Maya dah sakit kot. Apa dalih makan boleh pahala. Ambo sebut benda tu mula-mula dalam tahun 1992 ambo sebut. Jadi tulis dalam Putusan Malaysia, dalam Berita Harian. Wartawan tu waktu dia nak tukar Kuala Lumpur, dia guting ucapan ambo tu dalam Berita Harian, dia buatlah print, dia bagi kamu. Pahala ni ada dalam bilik ambo. Boleh pahala makah, kenapa? Kan daripada makah dah boleh bentuk kajian. Dia misalnya, supaya kita kata nak semayang, wajib ambil air semayang. Wajib ambil air semayang. Lepas tu air tak ada, buat mana? Gak wajib, cikgu tu wajib gali telaga. Sama ada gali telaga atau pasang paip. Pasang paip, gali telaga ni wajib untuk dapat air. Kalau tak ada air, tak boleh ambil air semayang. Maka gali telaga sendiri pun wajib juga. Kerana kalau tak gali telaga, tak ada air. Tak pasang paip, tak ada air. Maka pasang paip untuk nak ambil semayang, nak mandi junub ke apa ni, boleh pahala, boleh pahala belakang. Mala yatimul wajib illa bih bahawa wajib. Apa saja benda wajib yang tak boleh buat, kata boleh kena buat benda tu dulu, maka benda tu wajib sama. Kerjaan Islam ni wajib.
Nak buat lagu mana kaji Islam, kena mengundi. Jadi mengundi sendiri boleh faham. Kalau demo tak mengundi Islam, tak mengundi Islam tu, apa ni? Arti demo, buat hari kerajaan lain atau bumi Allah. Bumi Allah. Manusia sendiri pun, apa ni? Allah yang buat. Maka kita pandang-pandang, kita tolak Islam buat muka lain. Akhirat kita boleh menyakit demo. Ha, ni benar. Senang tak ada apa. Jadi, kita orang Melayu sepatutnya lah terima belakang gerakan Islam. Sebab itulah kita sebut dalam masa kita duduk bergabung-gabung lelah ni dia. Semua orang adik kakak Amor yang dulu dengan UMNO berhenti dalam tu. Pembangunan pah buat juga. Seperti yang sebut tadi lah, pembangunan ni penegeri parti mana perintah negeri tu buat pembangunan pah apa perintah negeri Kelantan pah buat pembangunan. UMNO tak boleh buat apa sekarang. Dia sikit lagi kau lagi UMNO kau tak ada kau lagi tak ada pembangunan ni. Biar baiklah kita pakat sokong pah pembangunan ada dan kerohanian yang kita bertanggung. Dalam Ramadan yang baru ni amwaya ada sebuah awaya-awaya kamu di ada masjid kota baru sebuah tu. Waktu qiyam mulai belum subuh tu 500 orang. 500 orang tu qiyam mulai terawih tak sekira lah. Terawih tu penuh masjid lah. Bi qiyam mulai tu 500 dalam. Orang berasa nak sendiri. Kenapa? Apa kita sebut sana dah? Kita tak sudah mati. Bila mati, berah tak bawa piti, tak bawa apa tak bawa, yang bawa yang pahala. Dan qiyam mulai, dapat pahala besar. Ini benar begini. Jadi benar-benar begini, orang boleh terima. Syaratnya kita buat yang baik. Para hadirin semua, kita putih sekat tu lah. Raya tahun ni lah raya yang paling penat bagi aku. Allah ni herik sana, lagi herik sini. Kita nak ke orang, orang pun nak kita, sudah boleh. Kalau kita nak ke orang tak sedia, kita susah mana kita. Tengah kita lagi, sebenarnya jemaah di macam tu. Pengalian lagi, mari lagi sini lagi. Tak apalah, mari jauh, tak apa, asal ramah. Orang pun nak kita, kita nak ke orang. Kita berdoa lah perkara semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina warzuqna tilawata kitabika ana al-layl wa atraf an-nahar waj'al lana hujjatan rabbil 'alamin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه واجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تكبير الله أكبر. Terima kasih kepada yang Pak Berhormat Guru dan telah ucapkan dan amanah kepada kita sebentar tadi. Jadi marilah sama-sama kita menangguhkan majlis kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca kafaratul majlis dan juga suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafii khusr. Alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr.